Tuan-tuan, dunia ni Tuhan bagi jadi pada kita. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kita beli satu barang. Lepas tu barang tu kita tak tahu macam mana nak pasang barang tu. Kita tengok buku hak mai tu. Ni manual dia. Ni nak pasang macam mana, wayar ni bubuh kat mana, wayar ni bubuh kat mana, baru pasang betul. Kita beli barang elektrik ke, elektronik ke apa kita. Tuan-tuan, Tuhan dia cipta dunia ni. Dia bagi tahu, dia amari Quran. Sebagai ini manual dia you nak hidup di dunia ni. Dan dia bagi tahu, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Tuhan betul, benar Tuhan kata. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu sampai ditipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai kamu ditipu dengan apa kurniaan Allah pada kamu. Dunia ni tipu. Tuhan abang tipu. Kita tak mana ada tipu. Tipu. Orang tu jadi ini, yang ni jadi mufti, yang ni jadi pendengar. Sehakikatnya di sisi Tuhan belum tahu. Balik di akhirat besok belum tentu yang berceramah ni duduk lebih mulia di sisi Tuhan daripada yang mendengar. Yang di atas dunia ni diangkat dengan berbagai gelaran dihormati, belum tentu di padang mahsyar macam tu. Bila pelan tua, manusia biasanya rezeki dia mula lebih. Pengalaman lebih banyak, rezeki lebih, harta boleh tambah banyak. Tapi umur makin tua, kesihatan makin kurang. Makan tambah tidak sedap, tubuh bertambah tidak sihat. Allah bagi syarat. Dia tambah yang ni, dia turun yang ni. Yang ni kau nak tinggal lah. Walaupun kita dok sambut selamat hari jadi, selamat hari jadi, hakikatnya setiap hari yang bertambah mendekatkan kita pada kematian, menjauhkan kita daripada kehidupan dunia.